السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yang saya kasihi Tuan Imam Ustaz Hadi, yang saya muliakan sekalian barisan pegawai tadbir masjid ini, dan yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu pada malam ini tidak kerana apa-apa. Bukan disebabkan pertemuan kerana dunia, kerana harta, kerana sesuatu yang lain. Melainkan kita bertemu pada malam ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita ingin berharap rahmah daripada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini kita berada satu bulan yang dinamakan bulan Hijrah, yang mana seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلْدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi nyatakan pada hadis tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tetapi kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah yang masih Allah hidupkan pada saat ini, yang mana kita hidup pada saat ini bukan sebab kita mau hidup, tetapi kerana dikehendaki oleh Allah kita hidup. Yakni Allah bagi kita peluang untuk hidup hari ini dengan kasih sayang dia. Allah boleh matikan kita, Allah boleh panggil kita untuk menghadap kehadirannya, tetapi Allah masih lagi berikan kita ruang dan peluang ini untuk kita melaksanakan akan hak seorang hamba Allah. Kita dapat melunaskan ataupun membalas kasih sayang Allah, kebaikan Allah selama kita dihidupkan oleh Allah daripada umur satu hari sampai hari ini. Pada segi akal kita, kita takkan mampu untuk membalas semuanya. Kasih sayang Allah, anugerah Allah atas kita. Tetapi kita semestinya semampu mungkin, umur yang ada saki baki yang Allah bagi dekat kita, yang kita tak tahu bila titik noktahnya.
bila akhirnya, yang seorang pun tak tahu. Lagi-lagi zaman kita ini, zaman yang Allah matikan hambanya dalam keadaan yang umurnya masih muda. Rata-rata kita tengok orang yang pergi meninggalkan kita, umur mereka tak cecah pun 60 tahun. Tak sampai pun. Inilah zaman yang Nabi sebut dekat kita. Akhir zaman besok, umat aku umur dia pendek. Dan badan dia lemah. Mereka ni tak kuat. Bukan tidak kuat daripada urusan dunia. Tetapi mereka ni tak kuat dalam melaksanakan ibadah seperti mana orang terdahulu. Orang dulu mampu baca Quran 2 hari sekali khatam, sehari sekali khatam. Ni bukan reka tuan-tuan. Antara yang khatam sehari sekali Quran ni guru saya sendiri, iaitu guru saya yang namanya Husin, Syekh Husin Suraj di Makkah Al-Mukarramah. Dia khatam Al-Quran sehari sekali. Dia ni hafizul Quran. Tiap-tiap hari dia khatam Al-Quran. Ni bukan saya reka cerita yang depan mata kita sendiri. Kita tak mampu. Walaupun kita seorang hafiz Al-Quran, tapi kita tak mampu nak habiskan Al-Quran sehari sekali. Walaupun Quran itu ada di dalam dada kita, kita lemah untuk melakukan ibadat seperti mana orang yang terdahulu. Tuan-tuan, kita dengar dah cerita hijrah ni terlalu banyak kali dah. Kalau hidup kita 60 tahun, bermakna kita dah dengar hampir 60 kali. Itulah ceritanya. Tetapi pada malam ini, saya tak cerita tentang hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Yang saya nak cerita iaitu perkara yang bersangkut paut dengan diri kita. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wahai diri yang tenang, wahai nafsu yang tenang. Nak sampai kepada nafsu yang tenang ini, kita kena melalui beberapa peringkat nafsu yang awal. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu amarah ini nafsu yang jahat. Nafsu yang engkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia bawa kepada kebaikan, dia akan engkar. Dia akan rasa gelisah. Dia akan rasa resah. Dia tak serasi dengan kebaikan. Dia tak mau dengan kebaikan. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu kita kena mujahadah untuk hijrahkan diri kita daripada nafsu amarah, berusaha ke arah nafsu mutmainnah, supaya kita ini dapat seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hal keadaan Allah redha dalam golongan ini. Kita tak mau tuan-tuan, besok kita balik bertemu dengan Allah, Allah tak suka kita. Kita tidak mau ketika kita menghadap hadrah Allah, Allah benci kita. Kita tak mau ketika kita kembali menemui Allah, Allah tak mau pandang wajah kita. Walaupun di dalam dunia ini kita orang hebat, orang puji kita, orang sanjung kita, orang angkat kita, tetapi kita tak tahu kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kita ni orang kaya. Dalam dunia kita ni orang yang ibadat dia banyak.
Dalam dunia kita ni orang yang alim, tetapi pada pandangan Allah, sesuaikah kita ni kaya yang dipandang oleh Allah? Kita ni ahli abid yang dipandang oleh Allah? Kita ni ulama yang dipandang oleh Allah? Sampai Allah nyatakan pada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebab itu tuan-tuan, Nabi pernah berdoa berkenaan dengan nafsul mutmainnah ini. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainna tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Apa yang Nabi minta tuan-tuan? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Nabi, dia bukan lagi duduk tempat mutmainnah tuan-tuan. Sebenarnya doa ni Nabi didik kita. Ampa minta lah, aku ajak ni. Sama dengan doa, Allahumma inni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku atas mengingati engkau. Tuan-tuan, Nabi ni lupa Allah. Boleh tak siapa yang berani kata Nabi ni lupa Allah? Tak ada siapa berani. Tapi kenapa Nabi minta lagi, tolonglah aku ya Allah atas ingat kepada engkau? Nabi ajak kita, ampa minta lah doa ni, aku ajak ampa minta doa ni. Cara dia macam ni, minta tolong dengan Allah, jangan lupa Allah supaya dapat mengingati Allah. Ketika kita sentiasa mengingati Allah pada waktu itu, kita boleh mensyukuri atas semua nikmat yang Allah anugerahkan atas kita. Sebab kita tak lupa dia. Orang yang kufur akan nikmat Allah ketika itu, saat dia lupa Allah, dia terlupa yang nikmat ini adalah Allah yang bagi. Walaupun dia usaha tara mana sekalipun, pandai tara mana dia boleh cari rezeki itu, jika mana tidak ditakdirkan oleh Allah, dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh apa pun. Maka ketika dia sentiasa mengingati Allah, nikmatnya ini adalah anugerah Allah, dia sentiasa syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia meletakkan kesyukuran kepada Allah, di atas ia melihat seluruh nikmat yang Allah kurniakan kepada dia, dia akan melakukan husni ibadatik, ibadat yang sebaik mungkin, yang dia akan tunjukkan kepada Allah, ya Allah, inilah ibadat yang aku mampu buat, semampu-mampu yang aku akan tunjukkan dan serahkan kepada engkau ya Allah. Maka orang ini telah mula menjaga adab dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan inilah tuan-tuan, golongan yang hati mereka mula dibersihkan oleh Allah dalam keadaan yang tenang yang disebutkan oleh Allah. Maka ulama dia sebut kat kita, golongan nafsu yang tenang ini adalah nafsu yang tenang menerima segala ahkamillah, yang tenang menerima segala hukum Allah. Setiap hukum Allah yang Allah tentukan atas dia dan takdir Allah ke atas dia, dia tenang. Pasal apa dia tenang? Sebab dia tahu dah, kerana setiap hukum dan setiap takdir yang dia berlaku ke atasnya daripada zat yang dia sayang dan dia cinta.
Ini yang berlaku kepada sahabat waktu hijrah. Walaupun mereka kena tinggal kata mereka, keluarga mereka, tapi sebab kasih mereka dengan Allah dan Rasul ini tinggi. Tak apa, aku tinggalkan kata aku, tak apa, sebab aku ada Allah dan Rasul. Aku tinggal keluarga aku, tak apa, sebab keluarga aku masih kafir lagi, tapi aku masih ada Allah dan ada Rasul. Aku tinggalkan jawatan aku dan pangkat aku di Mekah ni dalam golongan bangsawan, tak apa, kata, tetapi aku masih ada Allah dan Rasul. Mereka akan resah, mereka akan rasa takut jika dalam jiwa mereka ini mereka kehilangan Allah dan Rasul. Tuan-tuan, inilah golongan orang yang kasih dengan Allah, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Cinta mereka tidak ada batas. Cinta mereka dengan Allah tidak ada batas. Cinta mereka dengan Rasul tidak ada batas. Sebab itulah kita dengar sahabah-sahabah, mereka mampu menjadikan tubuh mereka sebagai tembok daripada senjata-senjata orang kafir musyrikin untuk kena pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita mula berada di dalam keadaan hati yang bersih, hati yang tenang, apa kata Sayyidina Uthman bin Affan, maka tengoklah sifat ini di dalam diri kita, supaya kita dapat seperti mana yang telah dikurniakan kepada mereka-mereka yang telah bermujahadah untuk hampir dengan Allah, untuk menagih syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang hatinya mula dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang telah sampai kepada mutmainnah, hati mereka dipenuhi dengan nurut taqwa. Mereka ini, hati mereka penuh dengan cahaya ketakwaan, takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mereka takut dengan Allah. Takut ni apa, tuan-tuan? Takut dengan Allah, kata ulama, tidak seperti mana kita takut dengan makhluk dia. Jika kita takut dengan makhluk dia, kita akan menjauhi dan lari daripada benda yang kita takut. Tetapi takut dengan Allah, semakin kuat kita takut, semakin kita dekat dengan Allah. Ini Allah Ta'ala. Kalau orang dia zalim, kita takut dengan kezalimannya, kita lari daripada dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin kita takut dengan dia, kita semakin hampir dengan dia, semakin sayang dengan dia, semakin rasa kasih dengan dia. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita belajar sifat 20. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan takkan sama dengan makhluk. Rasanya tak sama, kasihnya tak sama, semua tak sama, tuan-tuan. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika hati kita mula dipenuhi dengan nurut taqwa, rasa takut dengan Allah, apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika kita melakukan ibadah, kita akan jaga ibadat kita. Kita salat, kita akan jaga salat kita. Allah terima tak sembahyang aku ni? Kata Sayyidina Umar Abdul Khattab, lepas dia sembahyang rakaat, dia angkat tangan. Dia kata apa? Ya Allah, terimalah
salat aku ni ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, kita macam mana? Lepas kita buat ibadat, kita ada rasa tak harap yang Allah ni terima apa yang kita buat? Ataupun kita kata terima dah. Selama mana kita melakukan ketaatan dan ibadah ini. Sebab itu Allah didik kita, Nabi didik kita doa sembahyang sunat witir. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana. Sampai Nabi ajak kita, didik kita supaya kita sentiasa mengharap supaya setiap amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apabila seseorang itu mula dibersihkan hatinya oleh Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa harap dengan rahmat Allah. Kita mula harap tuan-tuan, ya Allah, kalau engkau tak bagi aku peluang untuk buat baik, aku takkan buat baik. Tuan-tuan, kita jangan tenang, kita rasa kita tahu kita boleh buat baik. Perkara yang paling kita takut iaitu akhir kehidupan kita. Ada orang yang awal dia jahat, akhirnya Allah bagi baik. Ada orang yang awal dia baik, akhirnya Allah bagi jahat. Kita jangan sekali-kali rasa tenang selagi mana kita tak duduk tempat khusnul khatimah. Macam mana yang saya kata yang kita tak boleh rasa tenang? Kita sentiasa harap dengan Allah, ya Allah, jadilah apa yang telah kau kurniakan kepada aku ini berterusan sehingga akhir kalam. Kalau aku boleh sembahyang sampai akhir kalam, kita boleh sembahyang. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah jumpa kan? Dan saya pun pernah jumpa orang kaki masjid sembahyang 5 waktu, tapi akhirnya mati dalam keadaan tak sembahyang. Bila tuan-tuan? Allah bagi sakit, duduk hospital sebulan. Sebulan baring atas katil tak sembahyang, tuan-tuan. Sebelum sakit dia orang masjid, tuan-tuan. Dia orang masjid. Sembahyang jemaah tak lepas, tuan-tuan. Tapi akhir hayatnya 3 minggu duduk di hospital. Dia tak sembahyang walaupun 1 waktu. Dia boleh bercakap. Dia kata, nak sembahyang macam mana? Tangan saya ada wayar. Nak sembahyang macam mana? Tangan saya buhayak. Tuan-tuan, tidakkah kita terfikir bahawa salat itu telah diangkat dalam diri kita, yang kita tidak sedar asbabnya hanya diberikan sakit kepada kita? Tuan-tuan, jangan rasa apa yang kita telah buatlah boleh berkekalan sehingga akhir hayat kita. Sebab itu kita sentiasa rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan rahmat Allah. Rasa harap dengan kebaikan Allah atas kita. Sampai Nabi didik kita, jangan tinggalkan zikir bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali, supaya kita sentiasa dibukakan pintu kebaikan atas kita. Kita harap Allah buka pintu kebaikan atas kita sehinggalah saat kita menghadap ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dapat berbuat ibadat dan taat dan tidak dicabut kebaikan demi kebaikan yang pernah kita buat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, apabila seseorang itu telah berada di tempat mutmainnah, lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut dia tak lupa ingat Allah. Tuan-tuan, kita tanya dari kita, hari ini banyak mana kita sebut nama dia? Kita tanya dari kita, hari ini
banyak mana kita sebut nama. Hari ini kita baca Quran dengan baca grup WhatsApp banyak mana? Kita kena tanya. Sebab umur kita bukan muda, tuan-tuan. Umur kita semua dah tua. Saya pun dah 53, tuan-tuan. Ketika umur kita makin tua, takkan kebaikan kita makin kurang? Dulu masa tak ada handphone, tuan-tuan, kita tak sibuk dengan handphone. Kita nak salahkan handphone, tak boleh, tuan-tuan. Kita yang nak pegang handphone tu. Kita yang nak pegang. Tengah makan, kita duk tengok. Asal kita tak buat salat, kita tak buat benda apa, kita akan pegang handphone, kita akan sibuk dengan handphone. Tuan-tuan, lama mana kita baca handphone kita, grup WhatsApp kita, lama mana kita ruangkan masa kita untuk Al-Quran? Lama mana kita luangkan masa kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, Allah tanya kita. Tak apa saya cakap macam ni. Saya besok Allah tanya. Tuan-tuan pun Allah tanya. Ahmad Rizal Ghazali, hari Khamis, sekian hari bulan. Kau tengok telefon, ada masa. Tapi kau tak tengok pun kalam aku. Kau tak nak pandang pun Al-Quran ni. Hari ni kau tak pegang langsung mushaf Al-Quran. Hari ni kau tak nak sentuh pun mushaf Al-Quran yang ada di rumah aku. Kita tak dan tuan-tuan nak pegang Quran tu. Quran tu dua tang tu ni. Kalaulah kita boleh dengar mereka merayu, peganglah kami. Tuan-tuan, dalam bulan ni, berapa kali kita pegang mushaf Al-Quran? Dalam bulan ni, berapa kali kita cium mushaf Al-Quran? Yang zaman kita masa kecil dulu, itulah yang kita duk bawa, yang kita duk peluk, yang kita duk junjung atas kepala, yang kita duk cium hari-hari, tuan-tuan. Tapi kuih tua, kuih lama, kita tinggalkan dia. Kalaulah mereka ni boleh bercakap dengan kita, mereka kata kami sunyi, tak ada siapa pandang kami, tak ada siapa tengok kami, tak ada siapa mau kat kami, tak ada siapa mau pegang kami. Tapi mereka tak boleh cakap macam kita. Allah akan tanya, summa latus'alunna yawma izin anil na'im. Kita pegang handphone 24 jam, tuan-tuan. Ada orang yang tak pegang Quran seminggu. Ada orang yang tak pegang Quran sebulan. Ada orang yang tak pegang Quran hampir setahun. Tuan-tuan, handphone ni bukan tak bagus, tapi dia dah tipu kita. Dia dah tipu kita, tuan-tuan. Supaya kita kui jauh dengan Allah. Kita kata, ustaz, saya baca Quran pakai handphone. Tak sama, tuan-tuan. Tak sama, tuan-tuan. Kita baca handphone dengan baca Quran dengan handphone. Kita baca Quran dengan pegang Al-Quran. Tak sama, tuan-tuan. Rasa tu takkan sama. Takkan sama. Kita takkan dapat rasa yang sama. Tuan-tuan cubalah. Tuan-tuan biasa baca Quran dengan handphone, dengan tuan-tuan biasa baca Quran dengan mushaf Al-Quran, tuan-tuan akan rasa tak sama. Quran ini keajaiban dia. Kita tengok orang tua-tua kita dulu, Quran dia tu, kalau kita tukar, dia akan cari juga Quran itu. Dia telah menjadi sahabah dengan mushaf itu sendiri. Sebab itu Nabi kata apa? Quran ini akan menjadi hujah pada kita. Antara yang dapat menyelamatkan kita besok
akan persoalan mungkar dan nakir adalah Quran. Nabi kata Al-Quran hujjatul lak wa alaika, atau sebaliknya dia akan jadi laknat atas kita. Tuan-tuan, pada malam ini saya ajak diri saya dan tuan-tuan, kembalilah kepada Quran. Tuan-tuan, sibuk mana kita dengan dunia, korang-korangnya satu hari kita boleh pegang Quran. Tuan-tuan, saya ajak semua orang pada malam ni, walaupun kita sibuk tara mana pun, sibuk kita tak mampu baca Al-Quran, kita peganglah Quran, kita peluklah Al-Quran, kita peganglah, rasalah akan mukjizat yang terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita. Sampai Nabi kata apa? Ada yang beberapa amalan akan dikira sebagai satu ibadat dengan kita melihat saja. Kita tengok saja tiga amalan, tuan-tuan. Satu, Nabi kata tengok Al-Quran. Kita kata kita sibuk, tapi kasihnya Allah atas kita, hang sibuk tarah mana pun, hang sibuk cari duit tarah mana, hang sibuk dengan urusan dunia tarah mana pun, tapi hang ambil Quran, hang tak mau baca, tak apa, tak apa, hang malas baca, tak apa, hang buka, hang tengok, hang tengok sudahlah, tengok sudahlah. Tuan-tuan, Nabi hamba kita tu macam Nabi pujuk kita, betul? Macam mak kita kan, hang kalau tak boleh buat, tak apalah, hang tolong-tolong tengok sudahlah. Ni nak kata apa dah? Nak kata sayangnya Nabi kat kita. Hang tak boleh baca, tak apa, ambil Quran, hang buka, hang tengok. Yang tu kira satu ibadat, kata Allah. Kedua, kita tengok muka dua ibu bapa kita, tapi tengok muka mak kita, pak kita, dengan rasa kasih sayang. Tuan-tuan, kalau kita masih ada mak ayah kita, pergilah tengok ni. Kalau masih ada mak ayah kita, peluang ni jangan lepas, tuan-tuan. Pergi tengok dia, Pak. Tuan-tuan, mak ayah kita, dia bukan mau harta kita, dia bukan mau duit kita, dia mau anak dia tengok dia, dia mau anak dia main tengok dia. Tapi akhir zaman, anak-anak kita tak mau tengok kita. Bila kita tanya, dia kata sibuk. Bila kita tanya, dia kata ada hal. Kita sakit, dia pun bergaduh nak jaga. Tapi masa mereka sakit, masa kecil, kita tak pernah bergaduh dengan isteri kita. Hang jaga, hang jaga, hang jaga. Anak kita 7 orang, anak kita 10 orang. Kita boleh jaga anak kita 2 orang saja. Giliat, tuan-tuan. Tapi 10 orang anak, dia tak mampu nak jaga seorang ibu dia dan seorang ayah. Dia kata, aku sibuk, aku ada mesyuarat. Hang lah jaga, balung lah jaga, abangah lah jaga. Itulah, tuan-tuan, berapa ramai anak pada akhir zaman yang diletakkan pada tempat anak yang derhaka pada sisi Allah. Tuan, mana anak-anak muda kita yang masih ada mak ayah, jagalah, kata ulama, dua helai pintu syurga itu. Dua daun pintu syurga itu. Orang dulu dia buat pintu selalu ada dua. Yang ni pintu syurga belah mak, yang ni pintu syurga belah pak. Masih ada mak dan ayah, jaga ni, Pak. Ketiga, Nabi kata apa? Tengok Baitillahil Haram. Kita tak larat nak tawaf. Dah, kita tak larat. Uzur. Kita duduk
depan Kaabah kita tengok, ya Allah, hebatnya kebesaran kau. Ya Allah, inilah susah payahnya Nabi Ibrahim bina benda ni sampai kena sembelih Nabi Ismail. Tapi dengan kasih sayang kau, ya Allah, kau tukar kepada seekor kibas. Tengok Hijr Ismail, tengok Hajarul Aswad. Ya Allah, inilah tanda dia. Batu yang menunjukkan kerinduan. Kita tengok Hajarul Aswad. Allah Ta'ala bagi kat Nabi Adam Hajarul Aswad. Dia dengar cerita kan, Nabi Adam duduk cium benda, sebab dia rindu dengan syurga kan, duduk cium, cium, cium. Tentang masa kita tengok Hajarul Aswad, tak ada rasa ke rindu dengan syurga? Tak ada rasa ke kita nak masuk syurga? Kita boleh cium Hajarul Aswad, kita riuh satu kampung. Tapi kita tengok tak cerita Hajarul Aswad ni pasal apa? Pasal apa Allah kurniakan Hajarul Aswad ini ke bumi, ke dunia ni? Sebab seorang Nabi dia rindu dengan jannah Allah. Masa rindu tentang itu, masya Allah, orang yang apabila duduk pada tempat, dia mula puji Allah, dia mula tak lupa Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh lari daripada Allah. Hebat tarah mana pun kita lah, tuan-tuan, kita tetap perlukan Allah. Kuat tarah mana pun kita lah, kita tak mampu lawan malaikat maut, tuan-tuan. Tak mampu kita. Dia takkan mampu. Allah main hantar kat kita satu makhluk yang halus, ya, semua orang takut. Kan boleh tengok tentang perasaan tak? Kita, badan kita, kui lemah lah. Lemah, tuan-tuan. Kita jangan duk salah benda ni, benda tu lah, tuan-tuan. Jangan kita tunjuk sana, tunjuk sini, tak mau. Tapi kita perasaan tak? Tubuh kita kui lemah lah. Tak boleh kena hujan sikit, kita mula nak demam. Tak boleh apa, kita macam tak larat lah. Kita jangan kata tubuh kita masuk itu masuk ni, tak payah, kita tak payah, tak payah cerita yang tu. Yang kita nak cerita, aku ni sebenarnya dah duduk zaman akhir, dah duduk zaman yang akhir lah, yang dicerita oleh Nabi macam ni, macam ni, macam ni. Kita tak payah nak cari, nak cari itu, nak cari ni. Apa yang aku kena buat lah? Itu selalu saya cakap. Kita tahu kita duduk zaman akhir. Yang jahat dikata baik, yang baik dikata jahat. Tapi kita masih berada pada tempat yang sama. Kita semayang sunat pun kita tak mampu nak buat. Allah ni sayang kat kita. Kalau hang tak mampu nak berdiri semayang sunat, hang duduklah. Tapi dia tak cakap lah macam tu. Pada pekah dia, dia benarkan macam tu. Sampai tara macam tu, hang tak boleh berdiri, hang duduklah semayang. Jangan tinggal. Sebab umur kita dah tua, umur kita dah hampir kepada liang lahat. Tak tahu bila Allah panggil kita. Tuan-tuan, kalau Allah panggil kita lah, macam mana? Allah panggil kita lah, malam ni Allah panggil kita. Macam mana agak? Kita semayang tak tahu mana pun. Sedekah kita pun tak tahu mana pun. Kita kata ke orang masih tak berhenti lagi. Hasad dengki masih tak buang lagi. Sombong masih tak buang lagi. Rasa baik masih ada kuat lagi, besar dalam tubuh kita. Rasa baik ni dosa, tuan-tuan. Ujub ni dosa. Kita belajar tasawuf, dosa. Rasa kita lebih bagus ni tak boleh nak buang lagi. Susah kita nak buang. Tuan-tuan, kita mampu semayang sunat, tuan-tuan. Semayang terawih kita mampu 20 rakaat.
Mampu tuan-tuan sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi rasa baik kita tak mampu nak lontak buang. Nak tepih buang. Rasa kibir tak mampu kita nak tepih buang. Maksiat-maksiat yang Allah tak suka ni. Rasa baik ni lah yang duduk dalam diri iblis dulu. Yang sampai iblis ni kena laknat. Rasa bagus eh. Zaman ini berlaku perkara ni. Tuan-tuan, kita mengakulah dengan Allah. Ya Allah, kami ni lemah. Ya Allah, memang kami boleh semayang. Kami puasa Senin kami, bulan Muharram, 1 sampai 10 Muharram kami puasa. Ya Allah, bubuk Ashura kami buat. Tapi ya Allah, kami tak boleh tinggal lagi. Hasad dengki, mengumpat kami tak boleh tinggal lagi. Rasa baik kami tak boleh nak buang lagi. Ya Allah, ya Allah, rasa sombong kami tak boleh nak buang lagi. Kami dah duit sikit, kami barulah kami tengok orang miskin, kami kata Allah orang miskin. Masa kami bodoh dulu, ya Allah, kami rendah diri. Kami tak kata pun ke orang. Tapi bila kita dah mula pandai, habis satu dua kitab, kita mula kata ke orang bodoh. Orang ni tak tahu, orang ni tak tahu, orang ni salah. Masa kita bodoh dulu, kita tak salahkan ke orang ni. Jadi yang salah ni bukan ilmu dah. Yang salah ni, kita yang dikurniakan akan kemegahan ilmu itu. Jaga tuan-tuan. Saya kena jaga. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang baik-baik. Tuan-tuan orang bagus-bagus tak apa. Betul saya pernah kata di satu masjid, kalau tuan-tuan jumpa saya dalam neraka Allah besok, tuan-tuan tolonglah minta dengan Allah doa bagi saya keluar daripada neraka. Sebab tuan-tuan orang baik, tak apa. Saya bukan orang baik tuan-tuan. Duduk depan ni saja. Tu pun, kalau ikut saya tuan-tuan, saya nak berhenti mengajar. Memang saya ada hati nak berhenti tuan-tuan mengajar ni. Sebab saya rasa takut sangat. Apa yang saya cakap ni dirakam oleh malaikat satu persatu, tak gugup pun satu. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan tak apa, tuan-tuan duduk, tuan-tuan dengar. Dan dikira satu amal soleh. Saya Allah kira lagi. Am cakap apa perasaan hang? Am rasa bagus tak? Apa perasaan hang? Tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan selamat. Tetapi saya yang duduk di hadapan tuan-tuan. Nabi kata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seorang yang bijak itu, yang pandai itu, kata Nabi, dia akan masuk neraka 300 tahun terdahulu daripada Yahudi dan Nasara. Dia masuk dulu tuan-tuan. Orang lain tak masuk lagi. Dia kena bakar lah. Tuan-tuan, neraka ni bukan main-main tu. Neraka ni bukan main-main. Kita kena COVID tu. Sakit dia, tak boleh buat bincang tu. Tuan-tuan, sendi sakit semua sakit. Kawan saya baru meninggal tuan-tuan, minggu lepas. Dia kena COVID, 2 hospital stone. Baru yang meninggal. Stone tak keluar hospital. Organ dalam semua pecah. Baru yang minggu lepas Allah ambil dia. Kita tak mampu lah tuan-tuan. Mampu duduk dalam neraka. Kita kena COVID tu. Kena COVID baru Allah tahan. Dada kita sakit sangat. Segala urat sendi kita semua sakit. Neraka lebih dahsyat pada tu. Ketiga. Yang keempat. Lidah dia, lisan dia selalu mengagungkan Allah. Dia sentiasa sebut nama Allah. Dia sentiasa agungkan Allah dalam semua perkara. Dia tak lupa Allah. Dia dapat ilmu, dia ingat rahmat Allah. Dia dapat ibadat, dia ingat yang ni rahmat Allah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah bagi aku ketaatan dan kebaikan. Yang mana dulu kau tak bagi pun benda ni. Sebab itu guru saya kata apa? Sebenarnya orang yang ada zaman silam ni bagus dia dah. Ini kata guru saya. Orang yang ada zaman silam ni dia kata bagus. Ketika dia mula jadi baik, dia tak lupa diri dia. Dia selalu ingat.
Orang ada zaman silam. Yalah, tuan-tuan ada zaman silam, saya ada zaman silam. Masing-masing ada zaman silam. Bila kita boleh sembahyang tahajud bertahun-tahun kan, pun kita rasa, terima kasih ya Allah. Dulu aku macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Terima kasih lah. Kalau ikutnya, aku tak dapat buat benda ni. Jahat yang aku buat ni, memang tak ada peluang aku masuk syurga langsung. Masing-masing ada zaman silam, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Kasihnya Allah, Allah tak pernah pandang zaman silam kita. Kasihnya Allah, Allah tak pernah tengok kita siapa kita. Kasihnya Allah, Allah tak tengok siapa kita dulu. Kita penyamun ke? Kita peminum makhluk ke? Walaupun kita pernah minum makhluk botol-botol sekalipun, tapi bila Allah terima taubat kita dan dia beri kita hidayah, dia tak tengok pun siapa kita. Kita ketika kita bangun semayang malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, kita angkat dua tangan kita, Allahu Akbar. Allah pandang kita, Allah tengok kita, walaupun kita dulu adalah kaki botai, walaupun kita dulu pernah berzina, pernah kita robohkan mahkota-mahkota gadis-gadis. Tuan-tuan, dulu kita buat macam-macam maksiat. Tuan-tuan, Nabi kata orang pernah minum haram satu titik, Allah hapuskan 40 hari amalan dia. Itu satu botai, tuan-tuan. Kalau ikut hadis, memang tak ada peluang kita. Kalau ikut hadis lah. Tapi Allah tak pandang zaman silam kita. Allah kesian dengan kita. Itu belum lagi kita mengumpat. Belum lagi kita kata ke orang. Belum lagi kita beli rumah dulu cara riba, konvensional. Tarik 25 tahun. 25 tahun tuan-tuan beli rumah dengan cara konvensional, bukan cara syariah. Kita beli rumah semidi kita. Tak dosa ke tuan-tuan? 25 tahun tuan-tuan, kalau heret masuk dalam neraka tak mampu kan? Tapi kita tak rasa salah pun 25 tahun. Tuan-tuan, kita dengar kan orang yang amalkan riba ni, amalan ni Allah tolak semua dia. Kita tak mahukan minta balik, claim balik semayang ni dah. Masa kita beli rumah 25 tahun, pakai bank komisional, kita tahu dah, masa tu ibadat kita, Allah tolak semua. Tak mahu claim balik lah. Kata ulama, cara dia macam mana? Jika mana Allah telah ampunkan semua dosa kita. Cara dah. Kelima, matanya selalu disertai rasa malu dengan Allah. Bila hati dia mula bersih, dia mula malu dengan Tuhan. Mau kita tak malu tuan-tuan, dia bagi kita mulut free ya. Tapi kita tak boleh nak sebut nama dia. Dia bagi kita mata free ya. Kita tak mampu nak tengok mashab, tak mampu nak tengok kalam dia. Jadi ketika tu mata kita mula rasa malu dengan Allah. Dekat akhirat Allah nyata dah kat kita. Dalam ayat sejarah kan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang yang berdosa ni besok dia sebam kat muka dia, dia kata dah. Sebab apa? Dia malu kan. Dia malu sangat dengan Tuhan. Kan? Dosa dia banyak. Salah dia banyak. Dan dosa yang paling teruk kata ulama, dosa tu yang dia tak perasan yang tu dosa. Nanti jaga. Ya.
Masa kita dengan adik-adik kita, kita bergaduh, sambil kata apa semua. Kita nak minta maaf, kita takut. Kita ego kan. Tapi dosa tu masih dosa. Masih dosa. Kita bergaduh sebab kata paraib. Tak betul cara paraib kita. Masih dosa. Kemudian, apa kata ulama? Sikit lagi tentang saya berhenti. Mata dia selalu menangis kerana takutkan Allah yang ketujuh. Hatinya terlepas daripada rasa tamak dengan dunia. Bila hati dia mula rasa bersih, hati dia mula Allah lepaskan rasa tamak. Bukan dunia ni, bukan tak boleh. Ambillah, carilah banyak mana pun. Ada pada kita, dapat kita menagih rahmat Allah. Jadikan semua asbab yang ada pada kita menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya ilmu menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya harta menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Adanya amal menjadi asbab kita boleh masuk syurga Allah. Yang tu yang kita mahu. Kita bukan mahu apa tuan-tuan. Sebab tak mahu lagi kita mati. Saya mati, tuan-tuan mati, anak kita mati, isteri kita mati. Persoalannya, kerana tanda tanya kat kita, masa aku mati besok, aku bawa apa? Yang tu kan? 8. Hatinya sentiasa inginkan mendapat keredaan Allah. Hati dia sentiasa. Ya Allah, kau reda tak dengan aku? Ya Allah, apa yang aku buat ni, kau reda tak? Ya Allah, aku mengajar ni, kau reda tak? Ya Allah, aku belajar ni, kau reda tak? Ya Allah, aku buat kerja ni, kau reda tak? Dan hamba yang sentiasa rasa takut dengan Allah, dia akan tanya benda tu. Itu sampai Nabi didik kita dengan kalimah apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Jangan tinggal ya. Lepas maghrib, lepas subuh. Ya. InsyaAllah, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup kot setakat ni. Pertemuan dengan tuan-tuan. Nah, pukul 9 lah. Jadi sebenarnya, saya nak ucap terima kasih dengan masjid ni. Dua kali dah panggil saya. Tak serik-serik panggil saya. Tuan-tuan kalau panggil orang pandai, alim ulama, berbalik tuan-tuan. Tuan-tuan panggil saya orang bodoh. Orang bodoh macam saya ni cakap tak boleh, tak, dia orang kata cakap tak ketahuan lah tu. Tak ada bunjau cakap. Kan, tentang tak dapat apa rugi lah. Pahala ada. Pak Nabi kata macam tu. Tapi ilmu tentang tak dapat lah. Sebab saya bukan orang alim. Tapi tentang tak serik lah nak panggil orang bodoh lah. Nak buat macam mana? Saya sampaikan hajat, saya bukan mengajar tentang. Saya sampaikan hajat orang masjid ni lah. Tentang panggil saya sampai. Lepas tu saya bercakap dengan kawan-kawan, kata kita pergi mana-mana bukan nak mengajak pun. Pergilah mana-mana. Tak mengajak kita pergi silaturahim. Ustaz, kalau kita pergi orang batai tak apa, kita relax kan? Kan semua dalam takdir Tuhan, nak takut apa? Kita bijak kat mana pun Allah tentukan macam tu. Allah tentukan macam tu, kita nak lari kat mana? Tak boleh lari lah ya. Boleh tak? Bila kita nampak yang ni semua adalah qada dan qadar Allah, kita tak ada murut dah. Yang ni qada qadar dia. Kita tak murut dah. Kenapa sakit kita boleh pegang qada qadar Allah? Pasal apa mati kita boleh pegang. Hak lain tak boleh pegang. Hak lain bukan qada qadar dia. Qada qadar kita. Dia tak sakit, tu qada qadar. Tak mati, qada qadar. Ini semua lah. Kita kena tahkik. Sebab kita ada duduk akhir zaman lah. Baik tuan-tuan. Ya, saya rasa cukup setakat ni. Akhir kalam saya. Macam biasa lah. Pertama. Semua masjid saya cakap benda ni. Pertama. Tolong doakan saya. Isteri, anak-anak saya. Keluarga saya. Cucu semua. Menantu. Biar kami jadi orang baik. Khususnya tuan-tuan tolong doa saya. Supaya saya jadi orang baik. Saya bukan orang baik tuan-tuan, saya orang jahat.
Saya tak berani saya mengaku saya orang baik. Tu kadang-kadang masjid kita kami tumpang. Orang soleh main tempat kita. Soleh mana? Mana tentang tahu saya soleh. Umpat saya tak tinggal lagi. Ujub riak saya tak tinggal lagi. Soleh apa? Tentang jangan tengok serban saya, jangan tengok jubah saya. Itu kadang-kadang kita duduk ni pun kita soleh apa tuan-tuan. Terus sembahyang sunat dua rakaat pun kita rasa merungut dengan Tuhan. Letih dah. Apa lah. Buat dua rakaat kita merungut. Kan? Kita makan, kita nak duit dia bagi. Kita nak apa, minta. Dia minta, kita minta. Sasat minta, sasat minta, sasat minta dengan dia. Kita nak boleh dua rakaat sembahyang sunat pada maghrib. Kita merungut dengan Allah. Sakit lutut lah. Tu lah. Kan? Macam-macam. Tapi semua benda kita nak minta kan dia. Kan? Semua benda. Rezeki, minta. Kan? Semua minta. Itu kadang-kadang kita rasa malu dengan dia. Malu. Kan? Allah ni layan kita. Layan kita, layan kita. Ha, minta tu bagi, ya, minta ni. Dia kata sayangnya Allah kat kita ni. Sayang. Dia bagi panas. Kita mungut. Buat panas kan hari ni. Buat panas. Bagi hujan. Buat hujan sangat ni. Kan? Allah ni layan kita. Tak apa. Anak apa aku bagi. Sampai ada masa sampai batas dah. Ada sampai masa dah. Masa dia bila? Ketika saat mati dah, berhenti dah. Masa ni hang kena ikut apa yang telah aku tentukan. Dalam dunia ni aku layan. Sebab jalan ni lah yang kita pilih. Inna hadaina husabila imma syakiran wa imma kafura. Kau pilih kan? Kami dah datang dengan Nabi, dah datang dengan Rasul, dah datang dengan Quran. Dua jalan. Syakiran atau kafura. Besok sampai sana jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tolong tuan-tuan, tolong doa nah. Mudah-mudahan saya boleh jadi orang baik, ayah yang baik, dan juga guru yang baik kepada pelajar saya di madrasah kami. Kemudian yang kedua dan tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami, madrasah kami di Kuala Kubu Baru, madrasah kami di Batang Gali Ulu Selangor, dan madrasah kami yang baru yang sedang saya buat atas daripada wakaf hamba Allah di Kuala Terengganu. Baru 6 bulan kami terima. Alhamdulillah lah kami tengah buat. Kami akad masjid lah, niat masjid. Tapi kami tulis itu surau lah. Luasnya surau tu seluas 11,000 kaki persegi. Luasnya. Tuan-tuan tolong doa. Tolong doa. Saya tak mau duit tuan-tuan. Saya mau doa tuan-tuan. Bila ada doa tuan-tuan, pada ketika itu datangnya rahmat Allah. Bila ada rahmat Allah, pandailah Allah atur. Macam mana nak bagi siap. Lepas itu saya tak pernah susah hati. Tuan-tuan, sebenarnya di madrasah kita yang baru tu saya tak mau terima pun pada peringkat awal. Kalau tuan-tuan tak percaya, ada jemaah kita daripada Kuala Terengganu yang duduk depan ni. Dia saksi. Waktu saya terima wakaf, berkali-kali saya tolak tanah. Sahabat kita ada berapa orang daripada Kuala Terengganu malam ni yang ikut kami ke Kedah. Saya kata dengan tuan tanah, saya kata saya tak perlu terima tanah ni sebab saya ada dua sekolah. Keperluan apa saya nak buka lagi? Tapi hamba Allah itu merayu dengan kami, tolonglah ustaz, terimalah, ini hajat kami, tolonglah. Dia minta sangat saya terima tanah. Saya kata saya tak boleh buat. Saya ada dua sekolah. Sekolah saya bukan kecil, sekolah saya dua-dua besar. Sebulan nak pakai 60,000 tuan-tuan, bukan sikit. Pelajar tak ada yuran, makan minum tak ada yuran. Bukan sikit. Tapi ayak sebulan 12,000, 10,000. Bukan sikit tuan-tuan. Ni nak buka lagi satu, cari pasal. Tapi satu
perkataan dia yang saya dia kita panggil buah mati. Dia kata apa kat saya? Ustaz, saya percaya Allah akan tolong Ustaz. Allah akan bantu Ustaz. Yang tu saya diam tuan. Ketika saya nak menidakkan perkara. Dan tuan-tuan, tipu daya iblis ni dia sikit lah. Dia jaga tuan-tuan. Akidah ni kena jaga semua-semua. Ketika tu saya kata tak apalah. Saya terima. Alhamdulillah. 6 bulan lah. Kami dapat bina satu surau. Dan sekarang prosesnya hampir 60%. Dan baru ni saya bertanya dengan kontraktor yang duk buat tu. Kata berapa yang kita dah guna pakai surau. Kata Ustaz, hampir 600 ribu dah kita guna pakai duit. Tuan-tuan, apa yang tuan tanah tu habaklah saya terjadi. Saya boleh kata tak keluar duit pun. Tak banyak mana saya keluar duit pun. Saya baru keluarkan duit daripada tabung tak banyak, dalam 100 ribu lebih. Hak selebihnya saya tak tahu dari mana mai. Orang ni tolong, orang ni tolong, ada orang ni tolong, ada orang ni tolong. Dan kami pun tak tahu siapa yang tolong. Apa yang dia yakinkan tu berlaku. Ustaz, saya percaya Allah tolong Ustaz. Tuan-tuan, pastikan orang yang ada duit dia boleh bangunkan agama. Jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, baik itu nak selamatkan hati kita, jangan bersandar dengan makhluk. Bersandarlah dengan Allah supaya hati kita tenang. Jangan bersandar kepada orang kaya, tetapi bersandarlah kepada Zat yang Maha Kaya supaya hati kita tenang. Tu ya. Kita perlukan duit, tetapi jangan bersandar tuan-tuan. Nanti kita jadi resah, jadi gelisah. Dan ya. Kita baca ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah ada yang kita ajar risau. Kita orang beriman. Allah tak tinggal orang beriman. InsyaAllah. Baik, dekat ni. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami pada malam ni, ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami. Kami bermohon hajat ke hadrahmu, ya Allah. Ya Allah, dosa-dosa kami ampunkanlah, ya Allah. Salah-salah kami maafkanlah, ya Allah. Ya Allah, lalai kami kepadamu, ingatkan kami, ya Allah. Kembalikan kami ke hadrahmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauh kami dengan rahmatmu, kau dekatkanlah kami kembali, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami tersesat, ya Arhamar Rahimin, pimpinlah kami semula, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika hati kami semakin rosak, semakin sakit, semakin keras, tolonglah bantu selesaikan masalah hati-hati kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami untuk melakukan kebaikan kepadamu, ya Allah, semampu-mampu kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini, ya Allah, terimalah semula amalan kami, ya Arhamar Rahimin. Dan ya Allah, dengan kebaikan yang kami sedikit ini yang ada yang kami nak persembahkan kepada engkau, ya Allah, jadikanlah ia sebagai mahar untuk kami dapat masuk akan jannahmu, ya Arhamar Rahimin. Walaupun dia tidak cukup bagimu, ya Allah, walaupun dia tidak mampu, amalan kami ini tidak mampu untuk menebus jannahmu, ya Arhamar Rahimin. Tetapi dengan rahmatmu, ya Allah, kami minta tolong, kami minta tolong, ya Allah, kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah,
Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakan atas kami khusnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan atas kami khusnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, takabbalallahu minna wa minkum.